Kemarin temanya apa sih nih untuk Amora sendiri? Temanya sumsum party. Okay. Jadi memang apa Amora lagi suka karakter Disney sumsum itu, jadi apa semua karakter Disney yang diminiin gitu. Melihat perkembangan Amora sendiri dalam tahun seperti apa? Kalau perkembangannya ya dia lebih paling besar di antara teman kelasnya ya, iya, seukuran laki-laki. Terus bongsa, iya, tadi pagi juga waktu habis olahraga Amora pamit sekolah, terus suami saya bilang, "Ini bagaimana ini? Dia sudah sampai keteknya dobel, sudah sampai segini." Jadi ya mungkin bisa 170-an gitu kalau Amora kayaknya. Dia tinggi. Terus secara ya saya lebih berharap anak saya bisa lebih memiliki sifat yang peka, yang perasa terhadap lingkungan dan sekitarnya. Terus untuk sekolah ya seperti biasa kita arahkan. Dia udah kelas 1 sekarang, jadi ya pulang sekolah jam 3, tambah-tambahan lesnya dan lain-lain. Ya seperti biasalah anak kekinian kan kayaknya semakin banyak ininya apa? Lesnya, ekstrakurikulernya, kegiatannya, tapi anaknya kayaknya lebih memang mau gitu dibanding Kellen yang masih mau main dan lain-lain. Oh iya, ya kalau kritis anak sekarang gitu ya. Jadi memang alhamdulillah kan kita Mbah Google. Jadi dia tanya apa aja, rainbow apa, kenapa warnanya cuma 6 ini. Jadi dia saya harus punya jawaban yang enggak klise dan gak pendek dan harus reasonable banget. Jadi daripada salah saya pasti googling gitu.